Pemirsa, DPD Partai Perindo, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menggelar bazar sembako murah dan pembagian takjil gratis. Sembako yang dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar ini guna membantu masyarakat di bulan Ramadan. DPD Partai Perindo Kota Lubuk Linggau menggelar bazar sembako murah yang terdiri dari beras 3 kg seharga Rp15.000, minyak goreng, tepung terigu dan sirup dijual seharga Rp8.000. Bazar ini disambut antusias oleh masyarakat sekitar yang sengaja datang untuk membeli karena harganya jauh di bawah harga pasar. Karena banyaknya minat masyarakat, DPD Partai Perindo Lubuk Linggau akan tetap menggelar bazar sembako murah ini hingga 10 hari ke depan. Lewat tadi tahu, di bawah minyak, udah kebagian sirupnya, lebih murah jauh. Jadi harapannya gitu, Perindo, misalnya kan ini ada bazar murah sampai kalau bisa sih terus membantu. Kami sangat bersyukur bahwa kami dari Partai Perindo bisa membantu masyarakat khususnya Kota Lubuk Linggau yang merasa membutuhkan. Selain menggelar bazar murah, Partai Perindo juga membagikan takjil untuk pengguna jalan jelang waktu berbuka puasa. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Era Naisma Wedia, MNC Media memberitakan.